Wow, 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 yeay, yeay. Ketemu lagi dengan Mbak Jo. Kali ini kita mau makan, guys, sate lilit ikan laut dan bakso ikan, guys. Oke, guys, cakep banget, guys. Lanjut, guys. Sip. Oke, jempol, guys. Go, ayo, guys. Kita makan sate lilit ikan laut, guys, dan bakso ikan. Oke, pesanan Mbak Jo datang. Cakep banget, Markona banget. Oke teman-teman, hari ini kita makan di Pantai Lebih teman-teman. Pasnya ada di Kabupaten Gianyar, sentra kuliner hasil olahan ikan laut teman-teman. Oke teman-teman, buka cincin dulu mau makan nih teman-teman. Wah, cincinnya sampai berapa buah nih baju. Ini sate lilit teman-teman, sate lilit ikan laut. Nah, ini sambal mata, mantap, kriminal banget nih. Ini plecing kangkung teman-teman, cakep banget. Oke teman-teman, kita siap-siap untuk makan nih. Bismillahirrohmanirrohim, barokah, amin. Yuk makan yuk. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, supaya teman-teman bisa selalu terhubung dengan channelnya Mbah Jo Bali. Oke. Ting ting. Ting dong. Oke teman-teman, terima kasih atas subscribe-nya teman-teman sekalian, supaya channel ini tetap berlanjut. Oke teman-teman, sip. Wah, ini pentol ikan, yes, mantep cuy, cuy. Wih, kuliner yang ada di Pantai Lebih nih macam-macam teman-teman. Ada sate tusuk, ada sate lilit, ada bakso, ada plecing, macam-macam. Ada yang panggang, goreng. Wah, ada juga itu yang seperti mujair nyat-nyat gitu. Jadi ikan laut tapi dibumbu seperti pismol. Mantep pokoknya, cakep, recommended banget untuk kita kunjungi teman-teman di sini teman-teman. Selain dekat pantai, wah, suasana pantai pokoknya cakep deh. Oke teman-teman, lanjut yuk. Kuahnya teman-teman, seruput, cakep banget, Markona banget teman-teman, sip. Jempol teman-teman, wih, cakep deh pokoknya, mantep. Bumbu dan rempahnya teman-teman berasa banget, terasa nikmatnya. Wah, khas Bali teman-teman. Jadi bisa dicobalah, bisa dibuktikan sendiri bagaimana sensasi rempah-rempah dan bumbu-bumbunya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut yuk. Sate lilitnya nih teman-teman bisa dicocol dengan sambal mata, juga bisa ada sambal khusus yang memang pasangannya sate lilit nih teman-teman. Wih, nikmatnya teman-teman, empon-emponnya lengkap. Wah, kalau di Bali istilahnya lah
Lagi bisa lagi makannya yuk, bacu bacu, tancap bacu. Jangan lupa teman-teman, minum dulu teh hangat, menghangatkan badan dan kerongkongan kita teman-teman. Oke, lanjut lagi, gas 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 bacu. Cocok lagi bacu, sate lilitnya dengan sambal. Bakso ikan teman-teman, jangan lupa. Ting. Ini teman-teman, waduh, sambal matanya teman-teman, mantep banget. Perlu diketahui teman-teman, menu sebanyak ini hanya 29.000 teman-teman. Sudah dengan teh hangat ya teman-teman. Jadi dapat kangkung, bajing kangkung, bakso ikan laut, sate lilit, tambah sambal mata. Mantap pokoknya teman-teman. 29.000 cuma teman-teman. Cukup murah dan tidak menguras kantong teman-teman. Oke, rekomendasi banget teman-teman. Mampir yuk. Ya lupa teman-teman, sudah plus nasi putih teman-teman. Mantap. Murah banget, Rp29.000 teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa. Oke, ting lagi. Thank you.
Oh iya teman-teman, satu paket tadi itu kita dapat sate lilit 10 tusuk teman-teman. Banyak banget ya, murah banget ya. Coba aja deh. Ini sate lilitnya nih, dikasih sambelnya dulu. Cocok. Wikup. Sip. Ini bakso ikannya kita cocol dengan sambelnya sate lilit teman-teman. Mantap teman-teman, sip. Oke guys, sudah tinggal berapa suap lagi yuk. Cakep, lanjut lap-lap yuk, sip. Luar tenan re, wih, jempol. Terasa bener-bener sesak di perut nih teman-teman. Minum dulu teman-teman. Wih, mantep, hangat teman-teman tehnya sih. Sudah selesai teman-teman. Wah ini piringnya bersih banget nih. Wah, seperti dicuci piringnya teman-teman. Tinggal satu kali lagi nih teman-teman, satunya tinggal satu, dicocok dulu dengan sambelnya, cus, woi, sip. Bajo nih lapar apa doyan banget nih dengan sate lilit nih. Wah, 10 tusuk amblas. Habis. Bajo. Sendoknya kita rapikan lagi di atas piring. Jempol dua, jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan kuliner selanjutnya.